Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrij 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wangsurna alal kaumil kafirin. Sadaqallahul adzim. Para jamaah muslimin muslimat, khususnya para mitra KPP BUM IKBS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini akan bisa kembali hadir untuk menebarkan kebaikan dalam acara Nasuha. Nasuha kali ini bertema saat ditipu oleh orang lain. Setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya diuji, dicoba, baik wasilahnya oleh orang lain, yaitu ditipu, mengalami peristiwa penipuan, ditipu oleh orang lain. Nah, semua itu sahabat merupakan ujian, cobaan, serta musibah yang semua itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti manusia hidup ya pasti mengalami berbagai macam ujian serta cobaan, baik itu berupa penderitaan hidup maupun kelapangan, ya, rasa sakit, ya, rasa senang, kesulitan, kelapangan, semua itu bersifat pasti dan tetap berlaku kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun manusia berada, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian dan cobaan hidup dari Allah Subhanahu wa taala itu ya sifatnya untuk menilai ya diri kita sebagai makhluknya, ya, agar selalu mawas diri, ya, agar selalu kita memahami bahwa kita adalah sebagai makhluknya, ciptaannya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak pernah diuji lagi. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwa semua musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat keimanan mereka. Apakah manusia berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membiarkan mereka ketika dikatakan kami telah beriman tanpa menguji kebenaran perkataan mereka itu dengan ujian melalui harta dan diri mereka sendiri? Tentu tidaklah demikian, karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji manusia agar menjadi jelas tingkat kebenaran dan keteguhannya. Itu ya. Oleh karena itu sahabat perlu dipahami bahwa
meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ujian-ujian, cobaan-cobaan, dan musibah, termasuk dalam bahasan kita, misalkan kita ataupun siapapun pernah mengalami ditipu oleh orang lain, itu juga merupakan musibah. Tapi ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan musibah tersebut sangat menyayangi hambanya, karena semua ujian yang didapatkan itu diberikan sesuai dengan kesanggupan kita, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 286 Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'ahalaha maka sabat wa alaiha maka sabat, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, dan dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Nah, seperti itulah sahabat, pentingnya kita memahami arti di balik musibah cobaan yang Allah berikan kepada kita. Jika kita sedang ditimpa musibah, termasuk misalkan kita pernah ditipu oleh orang lain, selalulah berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, bagaimana kita menyingkapi saat kita ditipu oleh orang lain? Mungkin kita akan marah, jengkel, bahkan susah tidur karena pikiran yang sangat terganggu. Jika kita ataupun jika Anda, kita semua seorang mukmin yang kuat, harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Harusnya pikiran kita tetap tenang dan santai karena beberapa alasan berikut. Ya, saat kita ditipu orang lain, sebetulnya pertama hak kita tidak akan hilang. Ya, jadi karena kalau kita merelakan harta itu untuk penipu, maka Allah Ta'ala akan ganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak. Sedangkan kalau kita tidak merelakannya, maka kita bisa menuntutnya di akhirat nanti sesuai kadarnya. Hak kita tetap terjaga dengan baik. Kedua, saat ditipu orang lain itu, perbuatan mereka ataupun dia menipu kita tidak akan mengurangi jatah rezeki kita. Jadi saat kita ditipu oleh seseorang, sahabat, sebenarnya memang saat itulah waktu kita menikmati rezeki itu telah selesai, sehingga rezeki itu memang harus diambil dari kita. Ketiga, saat ditipu orang lain, bahkan kita bisa mendapatkan doa yang mustajab. Karena ketika kita ditipu, berarti Anda dizalimi. Ya? Dan doanya orang yang dizalimi itu mustajab, sahabat. Karena tidak adanya hijab antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana disebutkan dalam hadis. Dan tidak ada masalah kita mendoakan keburukan kepada orang, dan tidak ada masalah kita mendoakan keburukan kepada orang yang mendzalimi kita, sebagaimana dilakukan oleh beberapa sahabat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dizalimi orang lain. Hal keempat, saat ditipu orang lain, sahabat, kita bisa mendapatkan pahala penghapus dosa
dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita menghadapinya dengan sabar dan rela atas takdir Allah Ta'ala tersebut, sehingga sebenarnya ketika kita sedang ditipu, kita diberi peluang mendapatkan ganti yang jauh-jauh lebih baik. Hal kelima, saat kita ditipu orang lain, sahabat, ingatlah bahwa itu merupakan takdir yang memang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala terjadi. Anda marah atau rela, tetap saja harus terjadi dan tidak mungkin bisa dihindari. Jika semua ini Anda tahu, tanyakan kepada diri Anda, mengapa saya harus marah dan jengkel? Bukankah lebih baik saya melupakannya dan memikirkan hal lain yang lebih bermanfaat untuk masa yang akan datang? Ya. Nah, itu saja, sahabat, bahasan kita cara menyingkapi ya saat kita ditipu oleh orang lain. Semoga kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah dari kami amal-amalan kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like,